Okay, assalamualaikum geng. Seperti biasa anda bersama saya lagi, Efraim. So hari ini projek tank biru putih Catalyzer. Aku nak tampal stiker, lepas tu aku nak clear, lepas tu aku nak polish, lepas tu settle lah. Jom, kalau nak tengok aku buat tank tu, korang tengok video ni sampai habis. Siapa-siapa yang belum subscribe aku punya channel, subscribe sekarang. Aku kira sampai, tak payah kira lah, korang subscribe je lah kan, tak kena paksa. Okay, korang tengok video ni sampai habis. Okay geng, sekarang ni aku nak cuci gun pula. Nak cuci gun sebelum aku clear, aku nak cuci gun bersih-bersih, cun-cun, baru masukkan clear, lepas tu baru tembak clear. Korang tengok aku cuci gun. Thank you.
satu tahun kemudian. Okay, dah settle tanpa stiker. Lepas tu dah clear. Tunggu kering, lepas tu baru boleh polish. Pam. Alright. Dah settle tanpa stiker, aku dah settle clear. Korang nak tengok? Tu. Okay, nak tunggu kering, lepas tu polish. Sebelum tu, siapa-siapa yang belum subscribe, aku ingatkan lagi sekali, subscribe sekarang, nanti korang boleh tengok next video. Okay, kalau korang ada apa-apa nak tanya, boleh roja aku terus. Atau ada apa-apa nak nak suruh aku buat video ke apa ke kan, untuk tutorial ke, untuk ilmu pasal motor RZ ke, boleh bagi tahu, boleh komen. So nanti kalau ni, aku boleh buat. Alright, terima kasih yang sentiasa support aku daripada YouTube awal aku ni sampai sekarang. Okay, bye-bye.